Pemirsa khususnya Anda, mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam talkshow Universitas Terbuka. Kali ini kita akan membahas materi dasar-dasar matematika dan sains dengan topik jari matika, membuat anak suka matematika. Dan sekarang sudah hadir di studio bersama kita, Ibu Septi Penny Wulandari. Beliau adalah... Uh, Penemu Jari Matika, Ibu Septi, Selamat datang di Studio Universitas Terbuka. Terima kasih Pak Adam ya. Ini adalah kehormatan buat kami Universitas Terbuka khususnya bisa berbincang dengan Ibu, mungkin berbagi pengalaman dengan Ibu tentang metode Jari Matika ya. yang sudah sangat terkenal saya kira di Indonesia, Ibu ya. Di lingkungan kami saja nih Bu, tempat tinggal itu sudah banyak sekali diperbincangkan tentang ya memang ada pro dan kontra yeah. tetapi dari sisi positifnya juga banyak yang mengakui begitu ibu ya nah uh, untuk kesempatan ini uh, bisa ibu ceritakan mungkin latar belakang ibu kok sampai ke gagasan Uh, Munculnya cermatika gitu ya. ini ya. gitu, ya. Ya, gitu ya. ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Udang Jadi prosesnya itu panjang. Jadi prosesnya panjang. Dimulai dari ketika saya lulus dari perkuliahan, kemudian okay. akhirnya yang saya katakan di mana-mana bahwa antara ijazah, ijazah dan SK saya itu berbarengan. ijazah, gitu. kan? ijazah sah, SK. Ijazah sah. Ijazah Nah, okay. di saat itulah uh, datang calon suami saya untuk oh. mengatakan bahwa saya ingin nantinya ketika menikah itu hmm. bahwa anak-anaknya itu adalah diasuh oleh ibunya ya. bukan ya. oleh orang lain meskipun itu nenek-nenek dan kakeknya sendiri okay. gitu kan itu nah apa, harapan, dari, harapan dari suami, suami ya. harapan dari suami gitu hmm. padahal saya sudah mendapatkan uh, sk pegawai negeri saat, itu. saat itu ya, ya tapi saat saat sudah itu. sehingga inilah yang membuat proses ini berubah saya yang tadinya impian saya adalah saya harus keluar rumah, kemudian saya bekerja, aktivitas di masyarakat, ya, betul, gitu ya sosial masyarakat. Dan sekarang saya berada dalam dunia yang bernama keluarga. Ketika berada dalam dunia yang bernama keluarga, saya mulai memikirkan. Saya tidak hanya ingin sekedar menjadi seorang ibu rumah tangga. Saya ingin menguasai kalau ada amanah di dalam perut saya nantinya, berarti saya sudah paham ilmu-ilmunya. Baik, baik, Selama ini, padahal saya tidak mendalami ilmu tentang anak, keluarga, gitu ya. pendidikan, psikologi anak, dan ya, sebagainya. ya kan, baru selesai kuliah, baru ya, selesai kuliah. Iya, langsung iya. nah, nah, dijawab sah gitu ya. <laughs> iya, nah, baik. mungkin ini adalah, saya merasakan ini momen yang penting. Hmm. Ini gitu, momen yang penting, mungkin ini akan menjadi jalan hidup saya, baik. menjadi misi hidup saya, hmm. gitu ya. Dan hmm. akhirnya, yang pertama kali saya lakukan adalah saya menguasai dulu ilmu tentang anak. Hmm ilmu tentang anak kemudian bagaimana mengelola keluarga nah, nah maka isi. saya mengisi hari-hari saya di rumah hmm. bersama dengan anak pertama saya waktu itu hmm. adalah bagaimana membuat semua materi yang ada di dunia anak-anak ini hmm. menjadi mudah dan menyenangkan hmm. dan akhirnya mulailah kami membuat laboratorium kecil di rumah nah, baik Ibu tahan hmm. dulu ini menarik sekali Ibu ya. kan dulu mohon maaf ibu satunya di bidang apa? saya di kesehatan masyarakat. di kesehatan masyarakat betul, ya. Yeah. dan setahu saya mungkin uh, tidak terlalu uh, tegas apa namanya ilmu tentang kependidikannya tidak, di. tidak tidak. sementara sekarang ibu kan ada di dunia pendidikan. Betul, uh, betul. lebih fokusnya ibu ya. Yeah, yeah. nah uh, tadi ibu juga mengatakan ibu ingin menda apa, pernah mendalam ilmu tentang anak sehingga yeah. sampai ke tadi ibu terakhir sampaikan Dibuatlah rumah sebagai laboratorium, laboratorium. gitu ya. ya betul. Ibu mendapatkan ilmu tentang anak itu apakah ibu searching atau mungkin pernah belajar di tempat lain atau bagaimana? Iya, jadi saya gini, saya berazam gitu ya. ya okay. Kalau saya mm -hmm. ingin menjadi ingin diamanai menjadi orang yang terpercaya mm -hmm. untuk diamanai anak-anak, ya. maka saya harus kuat bidang ilmu tentang anak ini. Mm -hmm. Dan ya. kebetulan rumah saya waktu itu di Depok dekat UI. Oh, ya. Baik. Ya, di Depok okay. dekat UI nah saya akan mencari uh, saya bermain ke fakultas-fakultas psikologi hmm, gitu ya okay, kemudian okay, mencari okay. ini ada spanduk-spanduk gitu ya spanduk-spanduk okay. yang kelihatannya ada uh, kuliah hmm. tentang psikologi anak tentang apa maka saya akan catat harinya kemudian saya hadir di kuliah umum kuliah umum itu okay. saya, duduk <laughs> saya duduk paling belakang saya duduk uh, paling belakang kemudian saya apa ya bersungguh-sungguh untuk yeah. belajar Uh, ada anti mainstreamnya biasanya betul, 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 betul. Uh, mahasiswa itu kalau sudah selesai kuliah umum cepat-cepat yeah. mundur betul. gitu ya keluar dari ruangan yeah, yeah, maka yeah. saya Kedepan, ke depan bertemu gitu ya. dengan dosennya mm -hmm. saya berikan saya punya kartu nama pak mm -hmm. kartu nama sebagai ibu rumah tangga oh, <laughs> sebagai ibu rumah tangga <laughs> Kalau yang lain kan kartu nama jabatan jabatan dan perusahaan. sebagainya baik. maka saya buat kartu nama Septi Penny Wulandani ibu rumah tangga profesional rumah <laughs> tangga di bawahnya itu saya serahkan ke dosennya kemudian saya ingin belajar menggali ilmu yang sungguh-sungguh hmm. seperti apa ini sebenarnya anak baik, karena saya baik. akan diamanai entah betul. itu satu dua atau tiga hmm. nah itu sampaikan ke, saya sampaikan uh, dosen ya, uh, ke dosen uh, yang ya kemudian 15 menit sehari saya harus membuka internet hmm. Se saat itu internetnya itu masih itu in telkom Net instan itu ya 0809 Oh gitu. Masih nge- internetnya seperti itu. Oh, itu sekitar tahun Itu sekitar nah, tahun 90 -96, 96 97 ya, itu ya, ya itu. Ya, ya, nah, ya, ya. nah, akhirnya saya lawan ngediri saya harus mencari. Hmm. Saat itulah saya merasakan inilah yang namanya kuliah beneran. Betul, betul. betul tidak betul. ada yang menyuruh. Kemudian tidak ada pamreh untuk mendapatkan apa-apa, ya. Baik. Kemudian ada apa ya mata berbinar-binar setiap hari gitu pak mm -hmm. untuk mencari ilmunya. Ibu itu. kalau dalam konsep universitas terbuka hmm. ibu itu sudah sangat pembelajar mandiri. Hmm. Ibu mencari apa namanya sumber sendiri, belajar ya. sumber yeah. belajar sendiri, yeah. sesuai dengan tujuan hidup yang ingin dicapai. Yeah. Itu sudah betul-betul sejati mahasiswa itu Masuk sejati, ya. Ya. <laughs> wow, gitu. ya ya jadi kemudian ibu tadi sampai ke mengembangkan laboratorium di rumah ya, gitu ya iya akhirnya mm -hmm. saya mengembangkan laboratorium di rumah mm -hmm. kemudian saya melihat apa sih sebenarnya Mata, mata mata pelajaran mata pelajaran yang selama ini menjadi momok hmm. buat anak-anak. Salahnya ada di mana sebenarnya? Hmm. Oh ini belum sampai ke matematika belum belum baik. sampai oh, belum sampai ke baik. matematika iya, iya, iya. mata pelajaran mata pelajaran apa yang selama ini menjadi momok banget? Hmm. Biasanya yang saat ini saya melihat waktu itu adalah anak-anak itu kayaknya tersiksa dengan pelajaran membaca. Hmm pelajaran menulis, betul, pelajaran betul, berhitung, betul, gitu betul, ya. ya, sampai kayaknya anak-anak yang seharusnya masih bermain, mm -hmm. mereka harus duduk manis yeah. untuk belajar calistung, ya, sehingga kadang mm -hmm. orang dewasa, entah itu bapak atau ibunya, mm -hmm. atau gurunya, mm -hmm. itu berpotensi membuat anak-anak tidak suka membaca, betul. tidak suka menulis, mm -hmm. dan tidak suka berhitung karena mungkin ada stressing, stressing dan ada semacam betul. mental apa namanya tekanan mental berarti. Iya, ya. ya, tekanan mental, ambisi orang tua ini orang <laughs> dimasukkan tua. ke anak-anak. Sehingga betul. kita yang sudah tahu misalkan sudah bisa membaca 20 tahun yang lalu menghadapi anak-anak yang baru makan, gitu. baru saja beberapa jam gitu Wah, bisa, ya bisa ya, ya, sudah ya. pengennya cepat-cepat. Hmm. Nah, akhirnya saya fokus di bagaimana caranya betul. membaca, menulis, berhitung ini menjadi sangat mudah. Betul. Dan menyenangkan ya, betul. Nah, ya. kemudian kami mulai dari proses membaca ya. uh -huh. Bagaimana membaca ini menjadi sebuah permainan buat anak-anak ya. Kemudian setelah membaca selesai Masuklah ke konsep berhitung Nah, itu untuk tahap awal di keluarga itu ya. e, Ibu berinteraksi dengan putra putri ya. sendiri ya. ya? Jadi tahun 96 ya. lahir anak saya pertama uh -huh. Kemudian Allah mempercayai lagi di tahun berikutnya. Oh begitu. Ya. Jadi saya tahun, aja. saya merasakan kalau ada anak saya lahir, ah dapat murid nih. Dapat murid. Ya, dapat murid, <laughs> kan? Untuk bisa belajar. Dapat murid untuk bisa itu, belajar. Ya. Kemudian lahir lagi anak kedua, oh muridnya tambah dua. Murid tambah ya, dua. Iya, murid tambah dua. Jadi semakin semangat untuk mengajarkannya, okay. gitu. Iya, itu proses Jadi ibu yang... buat betul-betul uh, lingkungan rumah itu menjadi laboratorium, di mana ibu di situ uh, menggali potensi-potensi yang mungkin juga ibu sudah pelajari tadi di kuliah-kuliahmu -kuliah yeah. kuliah tadi ibu ya, yeah, dan berdasarkan uh, searching di internet internet yeah, Bu, yeah. Yeah. Baik. jadi teringat piase ibu piase juga seperti itu oh, gitu, seperti ya, ya. <laughs> <Yeah>. <laughs> jadi mengembangkan teorinya itu karena apa namanya berproses, uh, berproses dari dengan keluarga, keluarga sendiri, sendiri. Betul. Yeah. Hmm. baik ibu uh, ini kan sekarang sampai ke uh, Sebetulnya Calistung sebetulnya awalnya itu. Ya, awalnya ya. Calistung saya Jadi ya. uh, ibu melihat Calistung ini uh, momok di, untuk anak-anak gitu anak -anak. ya. Betul. Itu ibu melihat mungkin ob, uh, melakukan observasi dan sebagainya ke sekolah atau ibu hanya misalnya Gaul dengan eh, tetangga ya. atau dengan teman. Saya senang berkeliling ke sekolah-sekolah anak usia dini sebenarnya. Oh, ya. gitu. Saya melihat tarikan saya tuh tarikan ke anak-anak usia dini, gitu. Karena memang sudah di situ barangkali. Ya, ya. Sudah di ya, situ. Ya. Kemudian saya pengen melihat sekolah tuh kayak apa sih, gitu. Hmm. Kemudian prosesnya guru-guru mengajar tuh sebenarnya seperti apa. Hmm. Nah, saya amati satu persatu, dia ya. saya amati satu persatu. Kenapa anak-anak ini harusnya bergembira belajar? Belajar itu selayaknya bermain karena anak-anak ya. itu kan belajar melalui bermain, Betul. bukan belajar dengan bermain. Okay. Melalui. melalui, harus gitu melalui. Ya. Jadi melalui okay. bermain. Mengapa fitrah anak yang hmm. homoludens, hmm. makhluk hidup yang senang bermain, hmm. gitu ya, itu hilang hmm. di arena usia dini? Betul. Apa yang salah? gitu kan? Hmm. Ketika saya melihat apa yang salah, kemudian saya lihat terus menerus, oke. Okay. Materinya tidak salah, uh -huh. jadi materi Kurikulum membaca kurikulumnya tidak salah, kurikulumnya tidak salah. Iya. membaca menulis berhitung itu baik gitu uh -huh. ya, baik. Uh -huh. Delivery method ternyata baik. yang mengalami permasalahan baik. sampai ke ranah bawah gitu, baik. sampai masuk ke rumah. Ibu pun, <laughs> ibu pun itu kalau mengajar ke anak-anak itu serba gak ada unsur bermainnya. Baik sehingga jadi, ini sudah mengurangi instruksi fitrah gitu instruksi gitu ya. aja baik. kerjakan ini ini apa diingat-ingat ini hmm. apa apa diapalin ya. gitu aja oke hafalan juga hafalan iya ya. betul hmm. jadi melalui bermainnya itu sangat kurang iya melalui bermainnya hmm. ini yang hilang baik di tempat-tempat formal maupun di keluarga. rumah gitu ya, ya, di, di keluarga hmm. hmm. nah itu uh, di keluarga itu kan mungkin karena orang tua yang kurang memahami atau apa nah ibu apa melihat seperti itu juga sebelumnya ya. ibu ya betul jadi saya melihat ini, uh, karena saya ibu rumah tangga, mm -hmm. saya 24 jam berada di rumah bersama dengan anak-anak. Yeah. Kemudian saya melihat mengapa ibu rumah tangga yang 24 jam berada di rumah mm -hmm. tidak mau mendidik anaknya dengan benar. Mm -hmm. Waktunya panjang, yeah, Waktunya panjang. How? Ternyata setelah saya amati, saya tuh senang meneliti sebenarnya. Mm -hmm. <laughs> saya amati satu persatu, kemudian random beberapa yeah. wilayah saya ikut, mm -hmm. saya lihat ternyata toolsnya tidak ada. Jadi, untuk mengajar untuk anak -anak mengajarkan itu. ke ibu ini sebenarnya pengen, betul. pengen kan di kita ini ada ibu adalah pendidik utama dan pertama iya, yang tidak betul. pernah dididik di negeri ini, betul, ya. betul. Tidak, ada tidak, sekolah ada <laughs> tidak ada sekolahnya, tidak ada sekolahnya, sehingga tiba-tiba jadi ibu, tiba-tiba jadi anak, hmm. itu ya memiliki anak, ya, dan tiba-tiba bingung, okay. tiba-tiba gitu kan. ya, bingung. Awalnya lucu, habis itu menggemaskan, terus hmm. menggeramkan, menggeramkan. <laughs> Karena mulai tidak cocok, cocok. ilmunya tidak bertambah ilmunya soalnya, tidak bertambah. ilmu ya. ibu ini tidak bertambah. Baik. Maka Baik. sejak itulah saya memulai, oke, okay, saya memilih profesi sebagai hmm. seorang ibu. Ibu rumah tangga ibu profesional, rumah tangga profesional ya. itu, saya akan bersungguh-sungguh menjalankannya ya, dan saya akan membuat tools mm -hmm. gitu. mm -hmm. yeah. Baik, menarik sekali ibu ya. Jadi yeah. perjalanannya itu jelas sekali ibu ya. Jadi yeah. ini betul-betul perjalanan ibu yang mencari sesuatu karena ibu merasakan ada sesuatu masalah yeah. dan ibu sangat empati, empati ibu sangat tinggi sekali ke anak yang mungkin mengalami masalah dalam belajarnya gitu bu ya. Yeah baik di uh, apa situasi formal maupun di rumah dan saya kira ibu juga empati yang sangat tinggi ke ibu-ibu uh, ya ibu seorang anak begitu yeah, yang yeah. sebetulnya yang dirasakan oleh ibu mereka itu ingin mengajarkan yang terbaik untuk anak Betul. hanya menurut istilah ibu toolsnya belum ada yang belum ada gitu yeah, yeah. sehingga memiliki anak itu mulai dari senang sampai geram gitu bu mm. ya karena mungkin sudah mulai tidak nyaman yeah. baik saya so, saya kira mungkin uh, sekarang sampai Ibu ke metode yang sekarang sudah mulai terkenal di Indonesia dan yeah. saya kira mungkin di masa negara Ibu ya yeah. Kalau boleh nanti suatu saat ya Ibu ceritakan yeah. Nah itu metode jari matika gitu yeah. Ibu Nah kalau boleh Ibu ceritakan ini tujuan jari matika ini apa kemudian nanti sasarannya yeah. siapa Uh, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jari matika ini adalah tools, tools. untuk okay, ibu right. dan anak. Uh -huh. Jadi sasaran saya adalah untuk mendidik para ibu uh -huh. yang memiliki anak-anak usia dini uh -huh. agar mereka mau kembali mendidik anak-anaknya uh -huh. yang selama ini dikatakan serba uh, tidak bisa gitu ya. Uh -huh. Sebenarnya urusannya bukan tidak bisa tapi tidak mau. Tidak mau. Nah. Iya. Biar mau, maka saya hadapkan toolsnya Ini mm -hmm. tools-nya ada, kemudian silahkan belajar, ajari anakmu terlebih dahulu, mm -hmm. baru mengajarkan ke anak-anak orang lain. Mm -hmm. Itu tahapannya, itu Pak. Iya, yeah, yeah. yeah. karena mungkin mengad ibu kan prosesnya terbalik, nih ya, dengan uh, pada Umumnya yeah. uh, kehidupan sekarang di sosial itu, jadi kan, kalau di sosial itu di luar dulu, baru ke dalam, itu kemudian uh, ibu dari dalam dulu dari dalamnya mm -hmm. baik nah itu artinya uh, tools itu dalam konteks apanya ibu dari uh, dalam konteks metodenya atau dalam konteks mungkin ibu menyajikan alat atau apa gitu yeah. ibu ya jadi gini uh, saya melihat anak-anak itu kan seringnya senang memainkan anggota tubuhnya ya senang banget memainkan anggota tubuhnya mm -hmm. Ber, uh, belajar dengan sesuatu yang dia bawa terus tiap hari. Mm -hmm. Dia bawa terus tiap hari, tidak akan yang tertinggal, kemudian tidak hilang, oh, yeah. tidak rusak, itu ternyata yeah. senang. Seperti mm -hmm. contoh ketika awal dulu, anak saya senang menggunakan ini 5, mm -hmm. ini 10, yeah, kemudian pakai jari kaki 15, jari kaki 20, kalau kurang malah tarik tangan saya menjadi 25, dan seterusnya. Mm -hmm. Nah, sejak itulah saya berpikir, mengapa tidak jari ini mm -hmm. menjadi tools atau alat mm -hmm. berhitung anak-anak yang sudah ada di tubuhnya terus tidak bisa akan dimainkan kapan-kapan, kapan. ya. ya ini baik. tidak tidak apa namanya tidak akan tertinggal, tidak akan rusak betul, dan melekat betul. ke tubuh memang anak. Ya. setiap saat, setiap sadar menggunakan tool bisa, itu bisa, iya bisa menggunakan. Sangat efisien, ya. ibu ya. ya. Oke. Okay. memang kalau anak-anak kan senang sekali menggunakan bagian dari bagian tubuhnya, tubuhnya ya. dibuat core ya. Ataupun dimainkan begitu ya. 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 baik. Uh, jadi sebetulnya uh, gitu ya apa uh, ingin situ itu sesimple mungkin Simple. artinya dan selalu ada di sekeliling yeah. baik si pembelajar maupun uh, ibu yeah. begitu atau orang tua atau mungkin guru begitu ya yeah. dan itu modifikasinya mungkin kan variasinya tinggi ya kalau jari jari tangannya aja sepuluh kemudian apa uh, ruasnya aja ada berapa begitu sih yeah. mungkin banget. <laughs> 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 jadi kalau dipangkatkan matematika eksponennya bisa banyak, banyak gitu ya kemungkinannya <laughs> Baik, uh, nah sekarang kan juga uh, menjadi banyak orang tua yang kemudian uh, berminat mempelajari jari matika ini yeah. untuk memberikan, apa namanya, membantu putra-putrinya supaya lebih mudah mempelajari matematika. matematika. Yeah. Nah, menurut Ibu, seperti apa? Yeah. apa? Uh, jari matika ini kan masuk kategori aritmatika sebenarnya. Baik. Di dalam matematika itu adalah aritmatika itu ilmu berhitung hmm. ya ilmu kalau berhitung, dulu ya. ya. Ilmu berhitung, hmm. tambah, kurang, kali, dan bagi. Betul. Kalau kami singkat di jari matika menjadi kabataku, oh, kali, bagi, tambah, bagi kurang. Harganya keren ya. banget kabataku. Gitu anak-anak ada jurus kabataku gitu, <laughs> gitu ya. Jepang, ya. <laughs> jurus kabataku. Ya, nah dari situlah ini adalah pintu gerbang matematika. Kalau mm -hmm. ini sudah menjadi pintu gerbang matematika, kok anak-anak merasakan matematika pintu gerbangnya menyenangkan, mm -hmm. maka masuknya senang sekali nanti mereka. Betul. Maka saya latihkan kepada ibunya terlebih dahulu mm -hmm. karena beliaulah ini sang ibu-ibu ini mm -hmm. yang akan 24 jam bersama anak-anak. prosentase waktunya lebih banyak betul. lah itu. Iya. Atau orang dewasa di sekitar anak-anak kalau ibunya ibu bekerja. baik. Gitu. Right. Ya. Dari sisi usia, ibu uh, apa ada batasan-batasan? Misalnya uh, ini bagusnya itu di usia setahun, dua tahun, ya. tiga tahun atau seperti apa ibu? Kalau di usia satu anak sudah bisa mulai ber apa berbicara hmm. sama bisa membedakan tangan kanan dan kiri, ya hmm. itu penting karena kalau sudah bisa membedakan tangan kanan dan kiri itu berarti logikanya sudah berjalan. Begitu. sehingga Baik. dia sudah bisa berbicara membedakan tangan kanan dan kiri maka hmm. segera kenalkan konsep hmm. konsep benda konkret jadi contoh kalau saya mengambil benda satu itu ya misalkan ini ada batu satu ini. di tangan saya hmm. maka saya kenalkan ini satu hmm. itu saya tambah lagi menjadi hmm. dua ya. Bendanya yang ada di tangan kiri hmm. ini dua Oke, terus jadi apa namanya jadi, keterwakilan benda benda dengan... konkret dengan jarinya baik, nyambung, baik, baik. gitu ya benda ya, konkret ya. dengan jarinya gitu. itu dia bisa nyambung itu usia ketika dia sudah mulai berbicara dan bisa membedakan kanan dan kiri itu sekitar dua tahun, dua tahun tiga ya, tahun tiga tiga gitu tahun. ya itu baik. bermain aja terus hmm. isinya kemudian ketika sudah masuk ke empat tahun hmm. baru tadi akan kenalkan bilangan lambang hmm. bilangan kemudian hmm. dikenalkan lambang jari matikannya matik. jadi sebetulnya ada semacam pra, untuk pra. mempelajari ya. kejari ya. ya ada jembatannya, ada jembatan. ya, ada jadi jembatannya. kalau misalkan ibu kan sekarang membuka apa lembaga semacam lembaga pendidikan ya. untuk jari matika khusus, ya. nah itu kalau uh, belajar jari matika itu uh, tahapan awal tadi perlu dikenalkan begitu perlu. ya, ya anak ya. itu belajar dulu belajar konsep visual, benda konkret, dulu ya, ya, wakil, ya. sampai mereka itu yakin punya, apa namanya bisa memahami satu konsep ya. seperti tadi ibu sampaikan kanan kiri gitu, gitu ya. ya. Kemudian masuk ke konsep baru yang namanya matika itu mm -hmm. mereka punya jembatan, tidak langsung ke jalan pintas. Baik, oke. Iya. Gitu. Jadi yang barusan diceritakan itu adalah jembatan ya. untuk masuk ke uh, dunia metode aritmatika ya. ya. Hmm. Baik. Nah, seperti tadi saya sampaikan ini kan sudah mulai uh, kalau kalau dikatakan matematika kan sudah formal ibunya. Iya. Iya nah artinya kan sudah ada link ibu ya sekarang antara jari matika dengan uh, jalur pendidikan formal yang disebut matematika yeah. gitu nah uh, kan ini ada pro dan kontra gitu bu yeah. ya menurut ibu uh, bagaimana ibu meyakini bahwa uh, metode jari matika ini bisa membantu uh, apa namanya proses peningkatan kualitas berpikir eh uh, aritmatika tadi itu aritmatika ya, ya konsep betul. dari aritmatika ya. ya betul ya, pro dan kontra itu justru membahagiakan membahagiakan ya. itu anugerah dari situ belajar. betul, ya, betul. kalau semuanya pro berarti metode ini jelek betul saya sudah punya konsepnya itu gitu. Gitu ya. kalau semuanya akan bilang kus gitu ya mm -hmm. artinya ini sangat jelek ini metode yeah, ini. karena perbaikan ibu tidak, tidak, bisa ada. Lakukan, tidak ya. ada tidak ada tidak ada perbaikan yeah. room for improvementnya tidak ada gitu betul, kan betul, ketika betul. ada yang kontra saya merasakan wah ini menantang ini mm kan -hmm. <laughs> ini menantang mm -hmm. sekali nah biasanya konsepnya itu adalah bagaimana orang tua ini tidak bingung akan metode Baik. yang ada di orang eh, orang tua kita yang di masyarakat hmm. itu adalah tren, mengikuti tren. Hmm. Kalau ada metode baru datang ke Indonesia, segera mereka berbondong-bondong untuk memasukkan semua Dicudah. anaknya ke sana, kemudian belum selesai metode itu. Hmm muncul lagi tren yang baru Pindah berpindah lagi. lagi berpindah lagi seperti itu terus Jadi yang terjadi anak diposisikan untuk sebagai uji konsumen coba ibunya, uji coba ya. ibunya dan ini ke apa ya panas hati itu ya hmm, karena melihat tetangga sosial, sebelah gitu ya tetangga ya. sebelah kok so, lesana les hmm, ini gitu akhirnya gitu yang menjadi korban adalah anaknya Betul. sehingga terjadilah yang namanya gagap konsep itu akan terjadi, akan ya. terjadi. karena mungkin ya tidak tidak tuntas, tidak tuntas ya di satu ya. konsep. karena ya. mungkin setiap metode itu kan pasti ada tahapannya, ada tahapannya, seperti ibu tadi ya. dan harus selesai, dan itu harus kan? selesai. Ya. kalau ya. tidak kan seperti itu tadi tugas ya. ya. konsep. itu. betul. Ya, maka betul. kami di jari matika ini menyarankan mm -hmm. kalau anda yakin dengan satu metode, mm -hmm. misalkan jari matika, mm -hmm. maka masuklah, belajarlah ibunya mm -hmm. sehingga tahu detailnya seperti apa. kemudian lihat anaknya cocok nggak dengan gaya belajarnya. Baik. Kalau misal cocok, maka tuntaskan. Hmm. Kalau tidak cocok, jangan pernah masuk. Ibu, kalau dalam untuk mempelajari, uh, okay, saya juga orang tua, ibu yeah. ya. kalau ingin anak kita mempelajari metode jari Matika ini, kita sebagai orang tua harus belajar Speknya, juga iya. karena, seperti itu. Karena ya. tujuan awal saya adalah untuk orang tuanya, baik, baik. bukan baik. untuk dibusinesskan. Okay. <laughs> gitu, ya. okay. Ini adalah untuk orang tuanya dulu. Orang tuanya yang harus tahu. Hmm. Maka, ketika orang tua belajar, misalkan ya, orang tua sudah belajar konsep sederhana, mm -hmm. itu konsep sederhana, Betul. bahwa ada penambahan, ada pengurangan. Mm -hmm. Kalau dia sudah belajar, misalnya ini saya masukkan ke konsep sederhana, jari matika dulu ya, Pak. Mm -hmm. Ya, biar nanti dapat gambaran baik, nih, baik. kalau orang tua berhenti di titik itu. Mm -hmm. Kemudian bingung konsep, hmm. akhirnya menjudge, oh, jari matika itu jelek. Hmm. Nanti masuk ke konsep yang lain, betul. belum selesai, ah, Patah konsep itu jelek, iya. gitu kan. Contoh nih, ya, ketika saya mengenalkan harus ada tangan kanan, itu hmm. adalah tangan satuan, hmm. kemudian tangan kiri, itu adalah tangan puluhan. Betul. Maka kita latihkan untuk bermain terlebih dahulu. Hmm. Kami ada yel-yelnya, gitu kan, ada yel yelnya. Orang tua tuh harus nggak jaim, gitu, menurunkan levelnya, kemudian yeah. ikut yel-yel. Contoh yel-yelnya ya, jari dan jempol tangan digoyang, yeah. jari dan jempol kaki digoyang, yeah. jari dan jempol kepala digoyang, jari dan jempol pensil digenggam. Oke, okay. oke. Okay. Suasana oh, sudah berubah right. dulu. Yeah, yeah, Orang tua yeah, bisa nggak ini seperti ini, gitu kan? Yeah. Kemudian dimasukkan lagi konsep tambah kurang konsep tambah kurang itu adalah misalkan satu tu, dua kres tutu itu, dua kres seperti gunting, tiga cep seperti garpu, empat tap ekor ikan, lima jos hebat, enam dor pistol, tujuh bom senapan, delapan nyam makan, sembilan dah pas sama orang tuanya. Okay. Baru sampai tahap ini, ya. Kemudian tambah kurang sederhana, dia sudah mulai. Uh -huh. Contoh tambah kurang sederhana, tambah 2, tambah 1, buka, tambah 1, buka, tambah 1, buka, uh -huh. buka, tambah 1, buka, uh -huh. buka. Uh -huh. buka. Tambah 5, buka, buka, kurang 4, tutup, tambah 2, buka, ketemu 7. 5, 6, 7. Kemudian tambah 3, buka, tambah 5, buka, tambah 1, buka, kurang 4, tutup, langsung ketemu 5. Yeah. Baru di tahap sederhana, yeah. keluar. Okay. Tidak melanjutkan. Nah maka itu. akan bingung mm -hmm. misalkan ada soal tiga ditambah dua terus gimana yeah. belum selesai okay, itu ya, itu contohnya itu jadi orang tua juga harus memahami betul Paham. gitu ya seperti tadi kan ada beberapa permainan yang emang dilakukan apa pasangan gitu yeah, ya yeah, yeah, yeah. dan itu akan lebih baik kalau di rumah itu kan anytime bisa ketemu gitu yeah. bisa ada uh, teman dengan orang tua yeah, bu ya yeah. baik uh, nah kalau itu kan di keluarga ibu ya Betul. nah jari matematika ini kan seperti tadi disampaikan sudah bisa membantu anak-anak lebih cepat atau bahkan lebih bermakna untuk mempelajari aritmatika itu yeah. ibu ya yeah. nah itu pernah ada pengalaman misalnya ibu memberikan pengalaman ibu itu ke guru-guru misalnya atau ke sekolah tertentu gitu Pengalaman sekolah enak atau enggak enak, Pak? Uh, oh gitu ya. ya ada yang enak, aja. ada enggak enaknya <laughs> gitu kan. hmm. Yang enak dulu, gitu. ya. Ya. Yang enak itu guru-guru merasa terbantu. Anak-anak mm -hmm. itu yang biasanya kalau ayo, Dek, kita belajar matematika. ya matematika, ya, itu kan sudah sudah mulai sudah matematika dulu, gitu ya. kan, udah mm -hmm. pusing dan makanya. Kemudian kita buat, ayo bermain matematika. Mm -hmm. Kita bermain angka dan bilangan ya, gitu. Baik. Itu senang banget sehingga guru-guru tuh merasakan oh caranya gitu ya itu ya, ya. bermain angka dan bilangan itu hmm. enaknya gitu kan enaknya guru-guru langsung bisa terima kemudian cocok dengan anak karena lebur dengan dunia anak Betul. seketika tidak ada hmm. yang duduk manis buka buku mengerjakan, mengerjakan. itu Seperti tidak ada ya. ya karena mengejar target mengejar target ini Baik. prosesnya adalah bermain terus hmm. mereka hmm. bermain nah nggak enaknya adalah ketika konsep hmm. bertabrakan konsep biasanya Contohnya hmm. di paut itu, meng, kalau mengajarkan berhitung dengan jari, hmm. limanya itu seperti ini, hmm. ya kan? Lima seperti sementara ini, ibu. sementara di jari matika, limanya adalah ini. <laughs> Baik. Nah, saya untuk mengajarkan ini adalah simbol hmm. di jari matika. Lima simbol, limanya adalah ini, hmm. sama dengan lim, simbol angka Romawi. Lima hmm. di angka Romawi itu. Huruf v itu, ya, gitu. ya. kemudian simbol di lima di angka Arab itu adalah lingkaran. Betul. Maka simbol di jari matika itu adalah lima. Mm -hmm. Itu, mm -hmm. karena nanti anak-anak akan bisa membedakan lima seperti ini mm -hmm. dengan lima yang konvensional mm -hmm. itu lebih cepat mana menghitungnya. gitu Iya, ya, jadi kita mengenalkannya dengan dongeng, dengan lagu, biar baik. tidak ditolak. <laughs> itu ceritanya ya. Gitu. Baik, baik ibu. Menarik sekali ya. Jadi eh, mungkin sejumlah sekolah sebetulnya sudah, sudah. Apa, banyak yang mengakui ibu ya, ya. E, karena kan memang sebagai guru juga harus berusaha kreat kreatif kreatif mungkin ya. mencari media dan mencari alat tools begitu ya, ya. dan ya. ini bisa e, menjadi apa, membantu guru untuk mendekatkan lebih mencairkan situasi dalam kelas itu ya. Betul. ya jadi ketimbang paper pensil tes begitu formal membuat anak capek sebetulnya Betul. kelihatannya Bu ya, ibu, ya. ya. Hmm. baik ibu e, Nah seperti tadi Bisa Ibu Kan mungkin dalam waktu dari tahun 96 6. tadi Ibu ya Itu kan sudah sekian tahun Ibu mengembangkan ini dan kontra pasti sudah kenyang lah bagi Ibu ya. Ya, ya Biasanya yang Paling Ibu rasakan Bahwa ini kontrak ini Misalnya ini karena ketidakpahaman ya. Nah ini biasanya pendapat seperti apa Ibu? Iya e, Biasanya yang pertama kali adalah Ketika ini tuh terbatas, hmm. jari itu terbatas, gitu. Nah, ya. Nanti kan bisanya kadang orang itu sudah berani berbicara dulu kalau belum paham, Wait. belum yeah. tahu isinya, gitu hmm. ya. Belum tahu isinya, yang tahu adalah zaman konvensional dulu, yeah. ini lima, ini lima, sepuluh, lima ya, belas, dua puluh, gitu, 10, 15, 20, gitu ya, kan, ya. Gitu ya. Ini. Kalau anak, jangan pakai jari, gitu hmm. kan, karena kalau pakai jari itu membuat uh, keterbatasan anak, hmm. ketergantungan anak, dan membuat hitungnya lama gitu membuat oh, hitungnya gitu lama gitu, ya. lama. Kemudian saya lihat hmm. uh, apa nih prosesnya gitu kan proses bagaimana bisa berkesimpulan seperti itu. Betul. Ternyata memang belum paham jari matika. Betul. Maka tugas saya adalah kalau tidak akan menanggapi orang-orang yang kontra, uh -huh. tapi saya akan menyampaikan edukasi Betul. bahwa jari ini itu bermanfaat untuk anak-anak uh -huh. adalah bisa berhitung, mene kali bagi tambah dan kurang uh -huh. sehingga anak-anak terbebas sebenarnya dari pola hafalan hmm, yang betul. terjadi iya ya, ada di ya, dalam dunia pendidikan kan memang ada root learning itu ya. ya jadi di drill begitu drill, ya, betul. nah ada hal-hal yang uh, kita bisa ditingkatkan pemahaman itu tidak melalui drill begitu ya, ya. dan itu dengan metode jari matika ini ibu ya. Gitu, betul. ya. Hmm. baik uh, nah tadi sudah disentuh di awal itu kan ada ibu-ibu yang karena kena arus pindah-pindah metode hmm. begitu ya, ada baru datang metode sudah pindah ke metode yang lain. Yeah. Nah, ibu kan e, sejumlah metode yang mungkin senada dengan Ibu kan sudah banyak bermunculan. Yeah. Hmm. Nah, Ibu e, bisa menjelaskan ke kami keunggulan metode jari matika dari metode lain yang senada yeah. itu seperti apa? Yang pertama saya katakan semua metode itu bagus. Betul selama hmm. ya selama cocok dengan gaya belajar anak-anak kita gaya belajar ya. ya gaya belajar jadi misalkan ada anak yang gayanya gaya belajarnya dah gaya belajar visual gitu kan hmm. itu pasti akan sangat senang dengan pola yang duduk tenang hmm. tidak rame gitu ya hmm. baik, cocok baik, baik. Baik. sehingga kalau nanti kalau saya melihat ternyata jari matika ini banyak sekali cocok dicocokkan gitu ya hmm. dengan gaya belajar auditori kinestetik oh baik ya. Kalau mereka termasuk kategori gaya belajarnya adalah auditory dan kinestetik, mm -hmm. itu sangat cocok sekali dicari matika karena suasananya mendengar, rame, mm -hmm. kemudian bermain mm -hmm. tidak hanya st stuck gitu ya, stuck statis di dalam satu lokasi saja, mereka bisa bermain kemana-mana, mm -hmm. ternyata itu cocok. Maka biasanya saya menyarankan ke orang tua, coba dilihat dulu, dirasakan ada proses sit in namanya mm -hmm. untuk melihat, cocok enggak? dengan Gaya, gaya belajar metode ya. ini dengan gaya belajar putra, -putra bapak putri bapak dan ibu. Oh, baik. Kalau sebenarnya tidak cocok jangan saya gitu. Mm -hmm. Cari metode lain yang memang cocok dengan anak ini. Baik. Itu. Jadi yang mungkin saya akan kuatkan sehingga. Jadi seperti masalah. tadi ibu sampaikan metode jari matika itu akan akan betul betul lebih mengunggulkan kemampuan ya. anak. Seandainya gaya belajar itu di kinestetik apa kinestetik auditori kinestetik ya. gitu ya itu cocok sekali. Baik. dan Tetapi ya, apakah ibu juga itu artinya tertutup untuk yang lain? Tidak, atau tidak. Balik. Ternyata metode bermain itu disukai semua anak. Betul. Iya kan? Pada Jadi, dasarnya, pada dasarnya, pada dasarnya anak-anak iya. itu adalah suka dengan bermain. Hmm. Ketika matematika disampaikan dengan bermain, hmm. maka jari matematika pilihannya. Jadi jari jerimatika oh dengan bermain soalnya jari jerimatika itu. Jadi selama ini walaupun ini memang bisa unggul untuk yang anak gaya belajarnya seperti ini yeah. untuk anak yang gaya belajarnya yang lain tidak mengalami kesulitan. Tidak mengalami juga. kesulitan karena prosesnya jadi alat tool untuk mempermudah. Iya. Yeah. apa menolong untuk memahami konsep betul. ya. Betul. Baik. Hmm. Baik, ibu. Nah, eh, dari tadi kita banyak bicara di dunia pendidikan Ibu yeah, ya. Iya, yeah. iya nah ini kan anak-anak eh, itu juga kan hidup sosial dalam sehari-hari gitu ya nah itu ada ada tidak relevansi mungkin ibu pernah apa melakukan penelitian walaupun kecil-kecilan gitu ya atau mungkin informal eh, manfaat apa namanya eh, manfaat penerapan metode jari matika dalam kehidupan sehari-hari siswa yeah. terutama siswa ya, siswa, ya. Yeah. ini uh, saya melihatnya lebih ke realistik kehidupan anak-anak itu lebih paham hmm. Bagaimana dia menerapkan matematika khususnya aritmatika ini hmm. untuk dalam kehidupan sehari-harinya contoh ketika dia diminta untuk ber berbelanja gitu ya hmm. berbelanja maka ayo nanti dihitung uangnya berapa belanja kembaliannya berapa okay. itu cepat sekali mereka dan hmm. itulah untuk keseharian ya, untuk keseharian. Hmm. Tapi saya yang lebih merasakan adalah rasa percaya diri anak tinggi. Betul. Karena dia bisa satu hal tentang metode, satu metode hmm. ini yang tidak dipelajari oleh teman-teman yang lainnya, hmm. maka dia sekarang anak-anak ini yang sudah belajar jerimatika hmm. bisa menjadi asisten jerimatika. Begitu. Iya, mengajar jerimatika. Hmm ke anak-anak yang di bawah usianya. usianya, iya ya. di bawah usianya baik, itu baik. saya melihat ini menjadi kayak menemukan diri, gitu, hmm. menemukan dirinya dengan ya. belajar jari matika. Iya ya, karena mereka percaya diri karena faktor kecepatan tadi itu ya. Kecepatan, ya, dia kecepatan, lebih cepat lebih paham lebih paham, dan lebih fun ya. Gitu. Ya, baik, hmm. baik. Hmm. Nah itu ibu. Uh, kan sekarang kelihatannya metode berbagai metode di Indonesia itu sangat bervariasi dan saya kira pemerintah mulai mengapresiasi Bu ya, ya. karena apalagi kurikulum kita sudah uh, berkembang terus berkembang. Nah, apresiasi pemerintah ke jari matika pun saya kira uh, uh, kalau boleh saya lihat sepintas begitu sudah ya. bagus Ibu. Ya. Nah, uh, bagaimana menurut Ibu tanggapan pemerintah terhadap penggunaan metode jari matika ini yeah. di dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan gitu. ya. Uh, pertama respon positif, uh -huh. memberikan respon positif gitu uh -huh. karena banyak sekali instansi di kementerian, khususnya kementerian pendidikan gitu right. ya, kementerian pendidikan, lembaga-lembaga uh -huh. uh, pendidikannya untuk menyelenggarakan workshop atau pelatihan jari matika mengundang uh -huh. dari tim kami, gitu, right. mengundang dari tim kami untuk memberikan enrichment atau pengayaan uh -huh. kepada guru-guru tentang metode, metode tentang ya, metode. Betul. Kemudian beberapa Uh, sekitar 7 sampai delapan tahun yang lalu lah tujuh sampai delapan tahun yang lalu itu sebenarnya diminta untuk masuk ke kurikulum oh, ketika masuk jadi ke kurikulum pembelajaran kurikulum ya pembelajaran formal, formal itu itu ya. ya tapi saya merasakan belum selesai ini saya jadi matika mm -hmm. saya khawatir nanti kalau masuk kurikulum seperti kayak transfer knowledge aja nanti guru-guru ya. padahal ini harus uh, ini tidak tidak di apa ya dikungkung oleh kurikulum gitu ya. Oh, dikungkung kurikulum biarkan bereksplorasi, bebas hmm. kemudian hmm. menyampaikan dengan gaya-gayanya sendiri Baik. yang bervariasi. Hmm. Nah, akhirnya kami mengizinkan seluruh dari Sabang sampai Merauke hari ini hmm. itu punya variasi cara mengajar Baik. yang menjadi beragam gitu. Hmm. Menjadi beragam dan inilah yang membuat kayanya jari Matika saat ini hmm. gitu. Baik, ya selain di Indonesia yang saya yakin sudah hampir seluruh pelosok tanah air barangkali bu ya. Nah selain di Indonesia mungkin di negara lain ibu pernah ya. juga mengenalkan metode ini bu. Jerimatika ya? ini ternyata didengar gitu hmm. didengar oleh teman-teman diaspora Indonesia yang ada di luar hmm. dan beberapa pemerhati pendidikan anak. Hmm. Jadi kita sudah memasuki di Singapura, Malaysia, Malaysia. kemudian Hongkong sama Timur Tengah. Oh sudah. Ya mulai ke timur tengah mulai ya, ya timur baik, tengah ini baik. ternyata banyak sekali uh, apa ya yang pengen belajar gitu ya pengen belajar hmm. mereka uh, biasanya para diaspora Indonesia hmm. kemudian warga-warga sana pemerhati pendidikan anak hmm. itu mulai tertarik untuk ini, melihat ya. hal baru betul gitu. betul hmm. betul ini hmm. karena mungkin ini sudah dipandang sangat membantu ibu ya, ya di dalam ya. Uh, membantu anak terutama betul ya. uh, ke depan ibu uh, Kira-kira seperti apa Ibu akan membawa Jari Matika ini di dalam baik dunia pendidikan maupun uh, di dunia sosial pada umumnya? Iya, yeah. saya ingin uh, Jari Matika ini lebih luas, baik. memasuk ke keluarga Indonesia sebenarnya. Hmm. Lebih luas untuk bisa masuk dari ujung ke ujung gitu ya, hmm. dari ujung ke ujung bahkan pelosok-pelosok pelosok Indonesia, perbatasan. Hmm. Saat ini kami sedang membawanya ke perbatasan Indonesia. Hmm. Oh gitu? Iya. Yeah. Ke perbatasan, ke perbatasan Indonesia. Maksudnya ke lokasi, lokasi tidak itu misalnya. Iya. Oh, Jadi lokasi perbatasan Indonesia itu kami bekerja sama dengan Marinir dan pasukan khas TNI Angkatan Darat. Oh, gitu. Itu kalau ad, mereka akan e, berangkat ke perbatasan Indonesia, mm -hmm. maka belajar jari matika dulu. Untuk membekali. Para Untuk membekali marinir. para tentara Marinir ini, ya. kemudian agar apa? Ternyata anak-anak Indonesia yang di perbatasan itu lebih senang ke negara lain. Tidak kenal Indonesia untuk belajarnya, untuk dok. belajarnya gitu kan? Akhirnya gitu ya. mereka menarik kembali anak-anak Indonesia ini dengan proses. Para tentara yang tadinya kayaknya serem gitu ya, itu bisa bermain. Bisa Kemudian ya. kumpul bareng okay. dan mereka sangat senang dengan tentara Indonesia gitu. Betul betul. Nah betul. itu kami yang sekarang ini sedang beberapa daerah oh. perbatasan Indonesia, kalau marinir yang berangkat maka saya ke Surabaya untuk mengajar jari matika para hmm. marinir. Yeah, yeah, yeah. Kemudian kalau nanti pasukan khas TNI Angkatan Udara, betul. saya harus ke mengajar mereka. Yeah. ke Berputar seperti itu. Itu ya. mengubah sosok ibu. Mengubah sosok, betul. Jadi serem menjadi ya. fun bu ya. Iya. Dan kali <laughs> buat ini. Anak -anak terutama, betul. Ya. Kemudian uh, polisi juga sekarang. Polisi juga ya. ya. Polisi oh. bagaimana untuk kenal ke masyarakat, hmm. kenal ke masyarakat, biar tidak menjadi serem gitu ya hmm. di mata masyarakat bahwa ini pengayom masyarakat maka dia dibekali terutama kemarin pilot proyeknya di Jawa Barat hmm. itu bagaimana polisi se Jawa Barat ini memahami jari dan dekat ke masyarakat saya kira mungkin polisi akan lebih cepat ibu ya karena kan sandi sandi itu dipelajari oleh yeah. mereka pasti yeah. ya yeah. Oh, sangat menarik ya jadi ibu sudah merambah bukan hanya ke dunia persekolahan, yeah, tapi ke dunia <laughs> instansi instansi yang tetap bersentuhan dengan eh, apa namanya generasi masyarakat kita gitu ya, ya? Iya, generasi generasi kita nah ibu kan eh, kalau sekarang pemerintah mendengung-dengungkan suatu hari kita akan mendapatkan bonus demografi itu yeah. hmm. Nah, dan kita semua kan berharap, mudah-mudahan kita akan memperoleh bonus itu kan gitu <laughs> ya. Menurut Ibu, apakah Jari Matika juga akan berkontribusi ke uh, apa tercapainya bonus, bonus demografi? Itu, ya. Itu, ya? Saya yakin, iya. Gitu, ya. Karena kami melangkah di Jari Matika ini adalah untuk mempersiapkan generasi unggul. Baik. Hmm. Terutama kalau saya prediksinya dari tahun 2030-2050 itu tadi hmm. ya, antara hmm. jeda tahun itu tuh kita keren banget Indonesia, betul, betul. kalau tidak kita mulai dari anak-anak sekarang yang usianya lima tahun, betul. 6 tahun, 8 tahun ke bawah gitu ya kita telat, maka saya kenapa memberikan toolsnya adalah untuk usia dini saja mm -hmm, untuk mm -hmm. usia dini saja tidak terlalu tinggi-tinggi gitu baik, ya, baik. karena disinilah titik rentan sebenarnya mm -hmm, anak mm -hmm. ini akan suka belajar atau betul, tidak, betul. akan suka mencari sumber belajar atau tidak betul akan senang dengan sesuatu yang baru inovasi mm -hmm. atau mm -hmm. tidak gitu. yeah. itu yang karena benar -benar. ada penekanan pengen tadi itu bu ya jadi dampaknya dari dengan percaya dirinya dia yeah. eksploratif thinkingnya itu kan yeah. berkembang kemudian uh, akhirnya dia menyenangi belajar itu sendiri yeah. karena belajar bukan momok yeah. bagi si siswa itu yeah. tapi justru belajar bisa memperluas pengetahuannya tadi bisa berteman lebih luas karena yeah. mungkin dia diakui di dunia sosialnya yeah. bu ya karena saya merasa untuk anak-anak belajar hmm. itu seperti makan seharusnya hmm. belajar itu seperti bermain hausnya, itu kebutuhan ya, kebutuhan ya. Kebutuhan hidup sebetulnya seperti itu Harusnya ibu itu. ya jadi ya, sebetulnya mereka haus sekali belajar ibu, ya sehingga tuh tuh seperti ini yeah. bisa feeding hausnya mereka yeah, gitu betul. Ya. Hmm. baik baik jadi betul ibu yang sampaikan oleh ibu tadi itu lebih mana yang lebih cocok kemudian berikan supaya yeah. memenuhi hasratnya yeah. ibu ya yeah. dunia anak hmm. Baik Ibu, e, mungkin sekarang kan kita sudah berbicara teori gitu Bu ya, manfaat dan sebagainya, hmm. pengalaman bahkan rencana Ibu ke depan. Bisa mungkin Ibu tunjukkan ke kami. Praktek gitu praktek, ya Pak ya. praktek gitu ya, gitu, sama-sama gitu ya Pak ya. Gitu, ya, Baik, ya. ya. Baik, nanti kita mulai ya Pak ya, ini jari tangan. bisa mengikuti Ibu okay. kali, Bu, ya Oke, iya. Baik, nanti kita kuatkan dulu, anak-anak harus paham mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Sehingga ketika kita sudah bisa membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri, anak-anak boleh menggunakannya. Kalau tidak bisa, belum bisa gitu ya. Kita ajarkan dengan kalau saya menggunakan kaos yang lengannya berbeda. Ini kaos lengan kuning itu tangan kanan, kaos lengan hijau itu tangan kiri. Itu untuk memudahkan. Nah, kita mulai saja. Tangan kanan ini adalah tangan satuan, tangan kiri ini adalah tangan puluhan. Kemudian konsepnya ini adalah satu, dua, tiga, empat, lima ya 6 7 8 9. Oke. Okay. Kemudian tangan kiri 10 20 30 40 50 60 70 80 90. Kita masuk ke sederhana dulu. Kalau ini tambah 1 buka. Tambah 1 buka. Tambah 1 buka. Tambah 1 buka. Tambah satu, buka. Tambah satu, buka. Kalau kurang, kita mulai dari kelingking dan kita katakan ke anak-anak tutup. Mm -hmm. Jadi bahasanya sama, mm -hmm. menggunakan bahasa yang sama. Kurang dua tutup, tutup. kurang dua tutup. tutup, tambah tiga buka. Oke, okay? kita coba kan ke operasinya dulu. Right. Tambah dua buka, tambah dua buka, kurang tiga tutup, tambah dua buka. Oke, okay? tiga. Jadi kita akan menyampaikan ke anak-anak hanya sebutkan oke, okay, kemudian menyebutkan hasilnya. hasilnya. Ya, kita hmm. masuk ke lima ya. Tambah tiga buka, tambah satu buka, tambah lima buka, kurang enam tutup, tambah satu buka. Maka ketemulah hasilnya enam. Oke, okay, ini ya lima sama satu enam. Oke, kita coba lagi. Tambah lima buka, tambah empat buka kalau kurang 6 itu berarti jempol sama kelingking Pak dilipat dilipat baik iya jadi ya. gini ya bentuknya hmm. seperti ini kelihatan hmm. ya kemudian tambah 6 buka lagi tambah 6 buka lagi kurang 7 tutup 2 5 sama 2 oke okay. tambah 7 buka tambah 7 buka kurang 8 tutup. tutup tambah 8 buka kurang 9 tutup tambah 9 buka maka muncullah 9. Sembilan. Kita cobakan ya. Tambah 3 buka tambah 6 buka kurang 4 tutup tambah 3 buka kurang 6 tutup. tutup. Oke. dua, dua. Iya, itu 2. Belum berlatih betul. Iya, nah, ini sama antara tangan kanan polanya diulang lagi ke tangan kiri. 10 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tambah 20, buka. Tambah 20, buka. Tambah 50, buka. Kurang 40, tutup. Tambah 10, buka. Sama persis. Jadi hasilnya adalah 60. Sehingga kalau nanti cepat, anak-anak sudah terus berlatih, minimum ada 15 menit sehari, mereka berlatih nanti seperti ini jadinya ditambah 25 ditambah 52 ditambah 22 dikurangi 74 langsung ketemu 25 nggak perlu lagi aduh berapa ya tadi soalnya gitu kan kelihatannya dengan kalkulator juga lebih cepat dari lebih cepat jadinya ya? <laughs> Jadi lebih cepat karena misalkan ini aja mau baris berapapun gitu ya Betul. tambah 2 tambah 2 tambah 5 ya, kurang ya. 4 tambah 2 tambah 1 kurang 6 tambah 2 tambah 5 kurang 4 tambah 2 ketemu 7, 7. <laughs> langsung Enggak perlu hmm. lagi, nah, kalau tes itu ya, tes psikotest itu ya, ya, ya betul, betul, psikotest itu betul, kan betul, panjang betul, sekali. gitu ya. Anak-anak jari matika tenang, mereka hanya ini aja, dan tit, sehingga ini tidak memberatkan memori otak. Pak. iya betul. Sehingga Karena saya sebetulnya yang hanya menggerakkan, menggerakkan bagian tubuhnya. Betul, bagian tubuhnya setelah dilatih, ya, otot mungkin apa namanya motoriknya itu mungkin berfungsi gitu ya. ya. motorik berfungsi dan dia berfungsi. simbolnya jalan. Simbolnya jalan. Iya. Ya. Simbolnya jalan kalau gini hmm. ini berarti 25. Betul. Betul. Kemudian kalau ditambah 51 hmm. berarti 51. satu hmm. Tambah 23 berarti 23. Dikurangi 44, 44. Ketemu 55. Hmm. Itu itu contohnya, gitu kan? itu contohnya sehingga anak-anak uh, ini menjadi sangat senang sekali. Iya, iya pasti. Tidak memberatkan memori otak hmm. sehingga bisa digunakan untuk berpikir yang lain. Betul, betul. Menemukan sesuatu, yeah. tidak untuk memori tidak untuk menghafalkan dua tambah dua empat, tiga tambah empat tujuh. Nah itu, yeah. itu bukan seperti itu yang nah, digunakan. Kalau saya kan orang lingkungan bu. Kalau yeah. Pakai oret-oret itu kan sudah berapa lembar itu? Berapa untuk lemar ya. panjang <laughs> itu Satu lembar <laughs> satu pohon loh betul, bu ya. Betul, betul, betul. <laughs> Jadi, iya. Iya. Ibu sudah memilih apa? Sumbangsi yang sangat bagus masuk yeah. lingkungan gitu. Gak Ibu. perlu coret gitu Gak ya. perlu coret ya. Baik, Ibu saya kira uh, kami sangat senang sekali Ibu sudah uh, apa namanya? berkesempatan memperoleh apa namanya? sharing dari Ibu. Yeah. Bagaimana Ibu sudah uh, memberikan yang terbaik kepada anak Indonesia, Ibu ya? Uh, memberikan metode yang sangat efisien saya kira yeah. baik untuk dunia pendidikan formal maupun untuk si anak itu sendiri yeah. Bu ya walaupun mungkin saat sekarang uh, masih lebih banyak ke dunia pendidikannya tetapi tadi ibu sudah mulai merambah ke apa ke instansi-instansi yang mungkin uh, pemaham, pemahaman dari matika bisa lebih diperluas, diperluas lagi. diperluas manfaatnya, uh, ya, manfaatnya ya, ya yeah. terutama yeah. dan saya kira ini sudah juga ke beberapa negara yeah. luar ibu ya. <laughs> nah ini uh, sekali lagi kami sampaikan terima kasih Sama -sama, Bu. ini Pak kehormatan ya. buat kami ya terima kasih, terima kasih. Sama -sama. baik pemirsa khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun anda berada demikianlah talk show kita mengenai dasar-dasar matematika dengan topik jari matika membuat anak suka matematika semoga matematika ini bermanfaat bagi anda selamat belajar